Hai Sobat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, hari ini kita mau mabuk lah. Nih sama bosnya. Big Boss. Nah, jadi kita mau update apa, Bro? Mirip enggak gua? Mirip kita ya? Enggak. Enggak. Nah, ini keponakan gua. Ini abang ipar gua. Nah, hari ini ada sesuatu yang besar terjadi di tank hiu gua. Tapi sebelum itu, gua mau update. Update-nya apa? Jadi sini. Nah, jadi Parifol albino ini kemarin kita dapat ada 3, ya kan? Ada 2 ada pokoknya gua dapat 1 di awal. 1 betina di awal gua pelihara udah lama banget dari seukuran segini. Sama baru dapat dari Bang Gio itu ada 2 betina juga sama 1 jantan. Nah, entah kenapa si parinya ini yang jantan ngejar ikan pari albino yang dari awal gua pelihara. Padahal size-nya tuh beda jauh dan banyak betina-betina lain yang lebih matang lah menurut gua, tapi dia kejar yang agak kecil size-nya. Kemudian terjadilah pengejaran-pengejaran selama berapa lama ya, Ndra? Ada kali ya 3-4 jam ya? Woi, 3-4 jam pokoknya berjibaku saling hantam. Dan juga ikan albino gua grepes-grepes karena mungkin dia gigit dan dia mau ngunci, mau masukin kelaminnya menurut gua. Tapi gua nggak tahu apakah berhasil kawin mereka karena waktu itu siang dan ramai banget karena lagi pengerjaan jam tank 2. Cetak. Jadi yang bisa mengetahui nanti kita lihat perkembangan dari perutnya, kemudian kita lihat perkembangannya 3 bulan ke depan apakah nanti berbuah menjadi sesuatu yang mengejutkan, surprise. Karena ternyata yang kemarin kita dapat itu yang ada darah SWC-nya yang besar itu juga, itu kan ada darah SWC tuh yang Black Diamond yang di ujung, dia kan hybrid masuknya, tapi ada darah SWC. Kalau SWC-nya aja kita udah tahu kurang lebih sekitar 40-50 juta. Kalau yang perfect, habis itu kalau SW-nya bisa di atas 90-150 juta, bahkan 200 juta satu ekor dengan ukuran segitu. Nah, ternyata betina juga, jadi di sini lebih banyak betina daripada jantannya. Jadi si jantan ini punya banyak kesempatan untuk bisa memilih betina yang mau dia kawini. Jadi si jantan ini banyak pilihannya lah. Enak kan, Bro? Ya, oh, jantan tangguh. Jadi setiap lubang-lubang rahim dia isi. Dia menabur ya, Bro ya. Dia tabungannya banyak. Nah, ada arwana itu Black Brazil. Nah, jadi sekian update kita mengenai Jam Tank. Ada sesuatu yang luar biasa lah yang baru terjadi di Jam Tank. Kemudian kita jalan ke sini sedikit. Nah, ini udah mulai di pengecoran. Nanti kalau sudah mulai oke, sudah mulai agak ini udah kering nih, kalau nanti udah kering, gua akan turun ke bawah sambil gua tanya-tanya ke kepala tukangnya. Kendalanya apa sih selama mengerjakan ini? Dan ini gua tidak pakai kontraktor dan ini berdasarkan pengalaman dan juga sekarang untungnya gua bisa banyak bertanya ke siapapun. Ada Ko David yang kemarin itu sempat buat konten di sini, kemudian ada Bang Gio Pandi Surhendi yang sangat jago tentang filtrasi, kemudian konstruksi, dan orangnya sangat detail. Jadi gua beruntung berada di tengah-tengah orang-orang yang profesional. Jadi gua tidak pakai kontraktor, jadi gua ini urusin sendiri, hanya berkoordinasi dengan kepala tukang, dan kebetulan memang dia punya pengalaman yang luar biasa lah mengenai kolam mengolah. Jadi gua tinggal ya kotak-katik sana-sini, jadi ini jadi gitu. Oke? Nah, kita mau lihat nih ke dalam apa yang terjadi dengan tank hiu gua. Nah, ini sekarang terjadi sesuatu di tank hiu. Ayo. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi ini terjadi di tank hiu. Jadi tank hiu ini multifungsi, bisa jadi apa dibilangnya? Backdrop, wardrobe, backdrop ya. Nah, dibilangnya backdrop nih. Kalau wardrobe kemari ya. Apa? Oh, wardrobe baju. Nah, ini jadi backdrop. Maklum.
Nah ini Jack Drop. Nah ini yang baru datang nih, keluarga dari istri gua, abang sama adiknya. Nah ini mamanya nih, ini mamak Eden. Nah ini mamak gua. Halo. Asik. Ini sahabat jemplok nggak? Iyalah, sahabat dong. Sahabat jemplok ya? Iya. Ini nontonin terus? Hari. Wih gila, ngeri. Betul ya? Salah. Wih, deh. Nah, jadi hari ini anak kedua gue ulang tahun yang kedua. Nah, ini adiknya Darren Arthur. Iya kan? Darren Arthur kan? Nah, jadi... Nah, ini Darren-nya. Nah, ini yang ulang tahun nih. Oh. Hai. Ah. Hai, gimana? Siapa yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Rahel ulang tahun. Nah, habis itu di sini ada keluarga dari istri gua. Ini papa mertua, ini mama. Nah, kebetulan papa mertua gua tuh main cupang ya, Pak? Udah banyak belum, Pak? Ya, ada 40-an. 40-an anakan. Anakan apa aja, Pak? Multicolor. Multicolor. Koi Galaxy. Nemo. Nah, jadi nanti dicantumin Instagramnya ada ya, Pak? Instagramnya apa, Pak? AndreasChan73. Nanti kalau ada yang penasaran, komen di kolom komentar, nanti kita buat konten di rumah papa. Oke? Nah, kita lanjut lagi ke sana. Kita lihat hiunya panik nggak sih dibuat seperti ini gitu kan? Nah, ini namanya multifungsi nih. Jadi bisa dibuat dalam kondisi apapun untuk tank hiunya. Oh iya, nih istrinya Andra. Yeah. Si keeper, udah keeper, habis itu apa lagi? Kameramen, habis itu apa lagi, bro? Semua bisa lah pokoknya. Nah, multifungsi, multi talent. Ya, nah ini hiunya sih nggak seberapa stres lah seharusnya. Jadi masih aman-aman aja. Tank ini multifungsi, jadi bisa jadi backdrop dari tempat ulang tahun. Jadi kalau ada yang butuh backdrop tank hiu, boleh hubungi gue. Hah? Kok jadi lu? Nih, kita tanya mamak gua. Mamak gua nih. Nih, gimana, Mak? Kalau lihat video jemplok gimana, Mak? Hah? Bukannya banyak. Bagus. Bagus lah, kalau nggak bagus gimana coba? Terus? Bagi aku pikir. Apa? Bagus? Ikannya panjang, nggak di skip. Nggak di skip ya? Nah, oh di skip lagi sama emak gua iklannya. Itu apa? Iklan. Iklannya motor ABC. Yang panjang juga. Nah, ini kakak gua. Nih kakak paling gede. Mirip gak? Mirip jauh, ini jalan ini. Apa Ci, lu mau sampaikan apa? Ke sahabat jemplok. Lu mau bagi-bagi giveaway kali? Gua juga, tau dah. Kok muka lu langsung merah banget? Nah, oh nak lu suka nonton. Cuma di dislike ya? Enggak lah, enggak. Eh kamu pernah dislike video Ugu kan? Ayo. Dia pernah dislike video gua waktu kasih makan Iranha, kasih makan Koki ya? Dia bilang kasihan Kokinya gitu. Iya kan? Dari situ kan kita udah gak buat video-video kayak gitu lagi kan? Iya kan? Nah, jadi dia gak suka ikan dibully-bully nih, anak kecil ini. Iya kan, Koko? Iya. Nah, jadi gitu aja. Sedikit keseruan dari markasnya Jemplok karena ini lagi pandemi, kita buatnya sederhana di rumah, dan juga ini semua orang-orang dekat, jadi setiap bulan sudah menjalani pengetesan. Nah, jadi semuanya sudah memenuhi protokol kesehatan supaya tidak saling menularkan dalam apa itu, kalau family itu dibilangnya apa? Circle. Oh, apa? Bukan circle. Apa biasanya bahasa kerennya?
lingkungan apa dibilangnya itu? Kayak di perkantoran itu dibilangnya apa? Circle. Bukan circle. Apa ya? Kalau itu dibilangnya apa ya, Ndra? Aduh, tadi udah keinget lupa lagi. Pokoknya gitulah. Pokoknya jadi tidak. Aduh, dilupa ngomong. Pokoknya intinya di sini tetap protokol kesehatan. Jadi begitu sebelum masuk semua cuci tangan segala macam, tetap pakai masker. Kalau yang ini lagi makan mungkin pakai masker kan? Oke, gitu aja sahabat Jemplok. Jangan lupa tetap dukung Jemplok dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang Jemplok buat supaya semakin banyak lagi koleksinya Jemplok. Ya kan? Ya. Berarti beli-beli ikan lagi ya? Jangan dong. Beli-beli ikannya mah jangan ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau kirim kado buat anak kedua gua, nanti boleh DM Instagram gua. Oke? Okay? Gitu. Nah, itu lagi pada ngumpi tuh. Sudah. Itu lagi pada ngumpi tuh. Oke, sahabat Jemplok, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!